Jadi seharusnya kita kalau ke Ablum 6 itu belok kanan. Jadi kita nih, kita belok kiri aja nih. Bismillah. Oke, teman-teman ya. Kita udah 3 minggu nggak ada lewat Jambu Nipo ini ya. Karena yang 2 minggu kemarin kita lewat Condet. Karena cuaca hujan. Jadi di sini banjir, pas di sini nih banjir kan. Kita enggak bisa lewat. Kita lewat Condet. Condet banjir juga, cuman di sana lantaran dia itu cepat surutnya. Jadi kalau di sini kemarin banjirnya tuh tenang ya, jadi surutnya lambat. Ini masih tinggi. Kita lewat Condet yang minggu kemarin. Katanya jembatan di sini agak tipis-tipis gitu ya pas mobil. Jadi ini kita katanya udah aman sih, cuman kita coba nih mana nanti jembatan yang mau dapat pos ini ya, jembatan Batu Bodang. Mudah-mudahan jembatannya nggak bisa dilewati ya. Mudah-mudahan jembatannya nggak apa-apa, nggak bisa dilewati. Ya teman-teman ya. Tapi di sini bekasnya nggak ada hujan ya. Padahal kita berangkat tadi hujannya deras sekali ya. Yang pagi kita keluar dari situ. Ini lahan berdebu ya. Bekasnya kering kan. Nggak lama kayak nggak hujan ya. Pokoknya pagi tadi kita telepon balap ya, katanya balap udah jadi kan. Ini cuacanya gak tentu. Kata BMKG ini El Nino, waspada kebakaran. Tapi yang ngeri itu inilah perbatasan Sumbar Riau itu yang lagi kebakaran kemarin di Siawang. Bakar bukit itu sih, hutan. Jadi seharusnya kita kalau ke Ablum 6 itu belok kanan. Jadi kita nih, kita belok kiri aja nih. Bismillah. Ini nih, sejak lebaran Idul Fitri kemarin ya, berarti udah sekitar 5 bulan. 5 bulan 4 sekitar 6 bulan. Sudah 6 bulan kita nggak ada lewat di sini. Jadi kita udah lama nggak mengetahui kondisi jalan di sini. Ini mobil-mobil buahnya sekarang ya lewat di sini. Kan kita udah lama sih, dari 6 bulan ya. Kemudian nggak terlalu naik kali jalan.
terlalu jauh ya, jaraknya muter. Jadi nanti kalau kita mau ke Abrim 6, sampai simpangnya Abrim 6 nya itu sebetulnya kita udah kelewatan ya. Jadi kita harus putar balik arah ke belakang lagi ya. Bangun jadi tinggi jadinya, biasanya nggak setinggi ini sebelumnya ya. Tanjakannya itu tinggi nih. Cantik jalannya semuanya. Thank you.
kan ya. Jadi kalau sebelumnya di sini, kalau masih sana jalan koral ya sulit kita di sini ya. Sering kita menghadapi rintangan di sini. Jadi kita ya beton, alhamdulillah. Kayaknya makin cepat ya jalan ini, cuman jauh ya. Jalannya udah bagus, udah banyak ya jembatan. Jembatannya udah bagus. Tapi di sini kalau kita ke kiri kita kebalap ya. Jadi kita ke Abdeng 6, jadi kita harus balik lagi. Kita udah kelewatan dari Abdeng 6, kita masuk lagi di Abdeng 6. Daripada kita lewat yang dari Kutang Abdeng 5 tadi, teman. Kita ada kelewatan ya, jadi balik lagi ke Abdeng 6. Sampai di Abdeng 6, jadi kita harus balik lagi ya. Kita lewat jalan ini. Itu loh, biasanya kita di sini dulu. Jam berapa kita di sini? 9:30 kita di sini kan. Sekarang jam berapa? Jam 11 loh. Jadi kita terlambat, kita jam 1 jaman ya. Karena jalannya muter-muter juga. Minggu kemarin kita muter arah ke Sondet, sekarang kita muter di Abdeng 5 arah depan sini ya, karena jembatan yang mau dapat perumahan Abdeng 6 itu ya, jembatan laut, jembatannya itu ambrol ya, jadi kita nggak berani ya, penahan bibir tebingnya itu udah palingan nggak sekitar 20 cm apa 30 cm lagi ya dari bibir jalan, jadi nggak berani kita ya teman-teman ya, walaupun jalannya dekat. Biarlah kita milih lewat ke jalan poros ya, walaupun agak jauh jarak tempuhnya. Ini kita istirahat di sini dulu bentar, kita mau makan siang. Makan paginya tapi waktunya udah siang teman-teman ya, ini udah jam 11. Habis ini kita lanjut ke Abdeng 6, baru kita jualan lagi. Gitu.